Jadi untuk di charge-nya dia akan nyala merah seperti ini, teman ya. Dia akan nyala merah seperti ini. Nanti akan berubah warna kalau sudah penuh. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Gedaksman. Kali ini saya unboxing dan review sebuah alat pijat foot massager. Jadi alat untuk pijat untuk kaki, teman, seperti ini sesuai dengan gambarnya. Seperti ini tampilannya. EMS Foot Massager. Kita mau buka, ini saya beli seharga 30 ribuan, teman ya, 30 ribu. Kita buka dulu. Oh, banyak sekali. Udah kosong, teman ya, gak ada posisinya, kosong. Ini caranya, teman, ada spesifikasi juga bahasa Indonesia, teman ya, ini bahasa Indonesia. Terus ini apa, kartu garansi, teman, bukan. Alamat service center, ada alamat service center juga, cuma fotokopian, teman ya. Dan ketentuan garansi juga. Ini garansi juga mungkin. Nah, ini yang untuk dipakai. Jadi dia pakai USB, chargernya pakai micro USB seperti ini. Dan ini alatnya. Ini ada lagi cara penggunaannya, teman-teman ya. Jadi nanti ditaruh di atas ini. Seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini ada keterangannya di sini. Ada 96 mode untuk pemijatan mungkin. Untuk kecepatannya ada 9 level, voltage dosisnya 3 volt ya, 3 volt teman-teman ya. Udah itu aja, auto shut off 15 menit, setiap 15 menit dia mati. Untuk ukurannya ini ada di sini ada 32 x 29 cm. Udah jelas ukurannya, jadi nggak perlu kita ukur lagi. Kita mau lihat teman-teman di sini. Nah, seperti ini. Ini ada tulisannya EMS Messenger. Jadi ini kasar teman-teman ya, bisa dilihat ini, saya kasih. Ini kasar. Jadi kalau di lantai dia nggak goyang-goyang. Ini ada dua apa ini ya? Dua kayak kancing ya. Oh, mungkin dikaitkan ini teman ya, sesuai dengan gambarnya tadi. Ini kita buka dulu yang ini. Jadi seperti ini, kita fokuskan. Ada plus min untuk mungkin menambah kecepatan, mengurangi kecepatan atau modenya juga. Oh, di sini ada yang untuk dikaitkan di sini teman ya tadi. Kita nyalakannya di mana ya? Oh, udah nyala seperti ini. Terus kita tancapkan sini teman ya. Kita tancapkan sampai stek gitu, kayak bunyi. Kita tancapkan satu ini. Kita tancapkan seperti ini. Tek sama. Tek sama. Terus untuk chargernya di sini. Di sini charge-nya di sini, untuk charge-nya di sini. Kita tekan seperti ini. Terus kita pilih mode. Oh, ini ada keterangannya. Ada connect, script, apa itu tulisannya? Nanti ada di deskripsi. Akupuntur, cupping chair, mesik ini. Terus kita, terus ini levelnya kita pilih 9. Habis itu kita harus tekan semua teman ya. Kita mau coba juga nanti. Jadi seperti ini. Jadi seperti tersengat listrik teman-teman, tapi dia ada frekuensi. Jadi kalau kita tangan satu nggak terkena, tapi kalau tangan dua, loh, terasa teman-teman ya, terasa getarannya. Jadi bisa kalian buktikan sendiri. Jadi, kak coba kak, kakak mau coba ini teman ya. Satu tangan satu. Nah, jangan pegang dulu. Sekarang tangan satunya pegang satunya. Ya, seperti terkejut ya. Ah, seperti terkejut ya. Coba dipin aja, Pak. Enggak sakit ini, enggak sakit. Pegang satu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pegang satu, terus satunya pegang satunya. Oke. Udah pegang belum? Coba sekarang. Satu aja. Atau satu pinjam satu, pegang satunya. Oh, mati temen ya. Bentar, Dek. Mungkin baterainya habis juga. Coba kita tambah satu lagi. Nah, coba deh, pegang satu. Nyerem. Iya, gak apa-apa. Loh, kenyang ini level satu nggak terasa temen ya. Coba level dua. Tidak. Nah, jadi terasa temen ya, bener-bener terkejut, kayak terkejut seperti itu. Untuk chargernya juga pendek temen ya, nggak terlalu panjang juga. Untuk level yang paling atas mesin ini getar berhenti temen ya.
Kita coba mode berikutnya, mode knit, kita tambah. Dia cret 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 sesuai dengan ini kedip-kedipan lampu dia. Begetarnya beget. Nah, ini bergetar terus. Kalau dia nyala terus berarti dia nyala, teman ya. Dia mati, nyala, nyala, mati, nyala, mati seperti itu. Kita mode berikutnya. Ini getar. Duh, nyala. Kalau dia nyala berarti tandanya dia bergetar, teman-teman ya. Bergetar seperti tersengat seperti itu. Terus kita cari mode 3. Kita tambahin. Ini dep 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 seperti itu terus. Berhenti. Duh, ini keras, ini keras, ini. Terus nyala terus, nyala terus, teman-teman ya. Dia mati lagi. Dep 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 dep. Kejutan dep 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 seperti itu. Nanti dia akan keras, mati. Loh, ini keras, teman-teman ya. Dia nyengat seperti itu. Kita mode lainnya. Ini mode kedip-kedip, iya. Kedip-kedip, teman-teman ya. Loh, kedip-kedip. Kedip-kedip seperti ini. Loh. Sama dia kedip-kedip aja, mode terakhir. Nah, ini getar terus, getar. Getar, berhenti. Getar, berhenti. Ini level 1, teman, level agak terasa. Terasa. Enak teman ya. Jadi memang memijat ya. Seperti itu. Sekian dulu unboxing EMS Food Messenger. Sekian dulu dari saya, Kedaksman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.